Halo Cis, balik lagi aku sama aku Denistan. Waduh, pintunya belum ditutup Cis, bentar ya. Nama lo gak ganti Den? Nama gua? Denistan sih. Iya Denistan lah ya enggak. Doain Cis ya, aku lagi bangun studio musik nih. Jadi studio musiknya itu kebetulan aku habis tahun 2018 kan rezeki aku kenceng banget tuh. Aku beli tanah di dekat rumah mertua. Tadinya sih sebenarnya gua mau beli rumah di daerah kota wisata. Cuman karena gila men harus ngumpulin 2,m dan itu bertahun-tahun, sekitar 5 tahun bisa lah kekejar gitu ya. Cuman kelamaan Cis, kelamaan akhirnya daripada bangun mendingan beli tanah, habis itu bangun di dekat mertua aja studio. Soalnya bini gua udah gak sabaran nunggu lama ya enggak lah. Kok malah curhat gua. Cuma minta doanya aja Cis, biar bikin studionya lancar ya enggak. Nanti studionya bakal sadis, mantep. Studio bebas di Lewinanggung ya enggak. Nanti gua persif, boleh bebas aliran apa aja. Cuman alat gua speknya metal Cis. Anjay. Jadi insya Allah setiap player itu gua kasih sound monitornya. Ya enggak. Kasih. Sewanya mungkin gua bisa persif per 3 jam berapa ratus ribu gitu. Bisa nge-vape loh, boleh nge-vape ini, nggak boleh ngerokok, boleh makan dan minum di dalam, ya nggak? Boleh rame-rame, karena space gue bikin semau lo, ya nggak? Bisa buat audisi nanti kan, audisi ke SMA, audisi band apa segala macam. Mantep nih, ada sofanya, ada air minum aquanya di dalam, waduh enak banget, kayak studio lo sendiri deh, anjay. Ini ngirimnya ke Denpasar, ke om, aduh jangan dikasih tahu, omnya nggak mau, ya nggak? Intinya bilang aja kirimnya ke Denpasar, asik. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah, ku menyukai dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Lagu ini lagi viral ya Cis ya, di kalangan Instagram. Lagu ini viral, pembuatnya, penciptanya itu Om Dencas. Anjir, kalau kamu follow itu orang gokil juga Cis. Dan ternyata dia itu cancer juga ternyata ya, kayaknya ya. Ya om ya? Mantep Cis, karya-karyanya dia itu keren banget, dinyanyiin sama artis-artis ternama Uri. Itu keren banget. Dia produser juga, anak motor juga, anjir. Salam player om, asik. Sama-sama gokil kita nih. Kalau kalian lihat itu dia dulu punya band namanya itu Sabilah. Gua inget banget lagunya begini nih. Buta lagi cinta kepadamu meski kamu masih mencintai aku. Dan jangan kau merasa dirimu untukku mencintai dirimu. Anjir, itu gua dulu masih SD itu, SMP. Tahu band itu masih SMP, Sabila nama bandnya dulu. Dan ternyata gitarisnya itu Om Dencas. Dia sekarang jadi produser. Anjir, rekaman di rumahnya dia sadis Cis, anjir. Tapi saya masih belum kuat untuk rekaman di rumahnya Om Dencas. Ya siapa tahu dikasih gratis produsernya mungkin saya ya nggak apa-apa lah. Kalau tampang saya nggak kurang ganteng ya, tapi nggak apa-apa loh. Tapi nggak apa-apa. Tapi jangan salah, karir saya juga bagus. Nyamuk. Terakhir gue ketemu itu sama Om Dencas di Sure Nation.
buruk cabai. Abis itu belum ketemu mulut. Sebenarnya gue pengen banget ngevlog sama dia, main ke rumahnya dia. Soalnya orangnya asik, low profile, mau menerima tamu. Ya asik, kelihatan. Nih kita 34, mantap. Udah gue setting. Intinya omnya nggak mau disebutin alamat, intinya sebutin aja di Denpasar. Jos, jangan lupa di like, subscribe Denistan dan follow Instagram gue Denistan. Kontennya saat ini masih gitar, belum konten motor. Abis itu gue mau upload konten motor, kemarin gue latihan di jungle, ya. Dadah, nih, sabro.